SMK-nya ada, ya. Ini SMK-nya, ya, yang asli. Ini saya sama nih. Ini nomornya, nomor kendaraan yang asli. Jadi nomor ini dia bikin sendiri. Yang QH dia bikin sendiri. Ini kondisinya dari STNK ternyata sudah mati tanggal 12 bulan 5 2020. Mati, tidak bayar pajak. Itulah kemudian dia mengganti dengan nomor B1861QH yang dia bikin sendiri. Dia buat sendiri, itu nomor palsu, Pak. Kita akan lapis nanti itu. Ya, jelas ya? Yang lain? Cukup, teman-teman? Oke, terima kasih banyak. Pasal yang dikenakan apa, Pak? Iya. Pasal yang dikenakan? Masih kita ini kan dulu, Mas. Nanti akan kita sampaikan. Tapi ini adalah penganiayaan yang dilakukan, juga ada pengerusakan, juga ada nanti kita lapisi dengan pemalsuan. Ya, pemalsuan dari nomor kendaraan. Belum kita lakukan pemeriksaan. Karena baru saja ditang. Terima kasih. Tidak ada, Mas. Ya. Ini masih kita dalami. Kalau kita lihat sendiri videonya, Mas, tadi lihat lagi videonya. Yang menyebutkan ada TNI itu adalah orang yang memvideokan. Karena pada saat itu, coba kasih lihat videonya mana. Ya. Pada saat itu ada orang yang mau menerai menggunakan kaos TNI, sehingga perkiraan si yang memvideokan ini ada TNI-nya, makanya saya hadirkan. Kita sudah bisa, padahal bukan. Yang pakai baju lori pun bukan juga TNI, Mas. Dia adalah security dari perusahaan yang ada di depan situ, yang melihat pada saat itu ada emosi, dia mau melerai, ya. Tetapi yang memvideokan kan nggak ngerti pada saat itu. Dia videonya pada saat itu lihat, dia cuma bilang, oh, ini kok ada TNI, katanya. Padahal bukan TNI. Jelas ya? Termasuk tersangkanya juga bukan. Tersangkanya ini adalah mantan pelaut. Kerja setiap hari adalah outsourcing, mencari orang-orang yang mau jadi pelaut. Ya? Jelas ya? Oke, terima kasih. Apanya? Setelah ini akan ada penyampaian terkait dengan sekaligus saja ya penambahan alasan pembatasan mobilitas dan pengendalian mobilitas dalam masa PPKM-nya.